kekuatan gunung-gunung yang kokoh itu. Jalan terang, jalan ke arah persatuan terang. Apa itu firman Allah? Putih dan merah. Jadi waktu dulu dikatakan putih dan merah untuk Nabi, sekarang kita bangsa Indonesia merah dan kita bangga mempunyai merah putih. Karena apa? Di dalam merah putih itu sendiri ada tiga hal. Yang pertama, kehormatan bangsa. Yang kedua, harga diri bangsa. Yang ketiga, jati diri bangsa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Warga Jawa Tengah yang saya banggakan. Hari ini kami berdiri di depan panjenengan semuanya. Komplit. Dari TNI, Pak Pangdam hadir. Dari Kapolda hadir. Dari Kajati hadir. Ketua DPRD hadir. Pimpinan Wakil Ketua hadir. Wakil Gubernur hadir. Dan kita kedatangan tamu Pak Mahfud MD bersama kita semuanya. Insya Allah ini menggambarkan kebersamaan kita. Pimpinan DPRD yang hari ini hadir adalah orang-orang yang biasanya kalau di media sosial rame, tapi Jawa Tengah kita tunjukkan hari ini bisa bersatu. Saya mohon Ketua Dewan maju di sini, Wakil Ketua Dewan maju di sini. Beliau dari fraksi PDI Perjuangan, ini dari PKS. Dan kita bisa bersatu, bisa kompak kita tunjukkan. Belum yang ada di sebelah sana, semuanya bisa hadir dan kita kompak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan. Wabil khusus para alim ulama, romo kiai dan seluruh tamu undangan. Sebelum saya menyampaikan pidato singkat ini, saya mau mengutip pernyataan tokoh besar berikut ini. Saya minta segenap rakyat Indonesia pada saat sekarang ini bersatu padu, bulat, berdiri di belakang pemimpin. Sekali lagi, bersatu padu segala golongan, segenap lapisan masyarakat, seluruh bangsa yang pada saat itu jumlahnya masih 70 juta bersatu padu di belakang pemimpin. Janganlah kita menjadi kacau. Bekerja tak tentu arah, hanya tuduh menuduh dan salah menyalahkan orang lain. Bapak Ibu tahu itu pidato siapa? Itulah pidato pertama Bung Karno setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia 18 Agustus 1945. Pidato tersebut disiarkan langsung oleh RRI pada tanggal 23 Agustus 1945. Dari pidato itu yang perlu kita pahami bersama bahwa sejak mulai Republik ini berdiri, ancaman terbesar bagi bangsa kita sejatinya bukanlah dari luar, melainkan pertikaian antar warga negara sendiri. Bung Karno sudah mengingatkan,
janganlah menjadi kacau, bekerja tak tentu arah, hanya tuduh-menuduh dan salah menyalahkan. Beliau menyerukan kepada kita semua untuk bersatu padu bulat bekerja bersama-sama dalam suasana kebangsaan yang erat, kokoh, bulat, dan mutlak. Tapi lihatlah bangsa kita sekarang ini, fitnah merajalela, hoax tumbuh tak terhitung bagai pasir di padang gurun. Tuduh-menuduh, maki-memaki, saling menyerang, bertengkar antar kawan, bahkan saudara-saudara sekalipun. Tak hanya di internet, tidak hanya di media sosial, melainkan telah mewarnai kehidupan sehari-hari. Mulai dari obrolan warung kopi sampai rapat resmi, mulai dari diskusi orang-orang sekolahan sampai forum keagamaan, mulai dari jalanan hingga meja makan. Apakah fitnah dan hoax yang mengoyak kebersamaan kita akan kita biarkan? Apakah sikap intoleran terhadap perbedaan akan kita biarkan? Apakah rasa permusuhan yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara akan kita biarkan? Mana suaranya? Mana suaranya? Saya yakin semua pasti berkata tidak. Saya yakin kita semua di sini akan melawan hoax. Saya yakin kita akan melawan fitnah. Kita mengecam intoleransi dan tidak menginginkan disintegrasi bangsa. Kita semua juga mengutuk aksi teror dalam bentuk apapun dan dimanapun tempat terjadinya. Dari teror pembakaran kendaraan yang ada di Jawa Tengah, bom-bom di rumah peribadatan, termasuk penembakan membabi buta terhadap jamaah masjid yang ada di New Zealand kemarin. Kita berduka, kita mengecam, kita mengutuk, dan kita tidak akan membalas karena kita cinta akan kemanusiaan. Tapi hanya dengan berkata tidak, mengecam, melawan, mengutuk, tidaklah cukup. Apalagi sekedar nge-tweet, nge-like, dan main tagar di media sosial, percuma. Jika tanpa aksi nyata, tanpa betul-betul diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu apa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu, teman-teman? Sederhana saja. Mari, mari jaga lisan dan jari kita. Mari dewasa dalam berdemokrasi. Budayakan bertanya jika tidak mengerti. Klarifikasi dan tabayun. Belajar pada yang ahli dan tabayun pada kiai. Mari kita ingat kembali ajaran para luhur. Mari kita berikan pesan-pesan pada pendiri bangsa dan kepada seluruh anak cucu kita. Mari kedepankan penghormatan kepada sesama, pada yang tua, pada tetangga, pada kawan, dan kepada saudara-saudara kita. Kita boleh berbeda pendapat, tapi tetap saling hormat. Jangan sampai hanya karena perbedaan pilihan dalam pemilu presiden, dalam pemilu legislatif, kita bermusuhan dan saling baku hantam. Jangan sampai hanya perbedaan pilihan dalam pemilu-pemilu ini, kita melupakan persaudaraan kita. Ingat saudara, ingatlah kawan. Beda pilihan dalam pemilu hanya terjadi dalam 5 tahun sekali. Hanya 5 tahun sekali. Ngapain kita gontok-gontokan? Padahal kita selalu hidup bersama setiap hari. Padahal seperti puisi Chairil Anwar, kita mau hidup 1000 tahun lagi. Padahal seperti kata Bung Karno, Republik Indonesia harus abadi. Sekali lagi, kita bisa berbeda pilihan, tapi tidak harus bermusuhan. Kita berbeda agama, suku, asal-usul, tetapi tetap hidup bersama sebagai bangsa. Perlu diingat, yang mengikat kita adalah perbedaan. Perbedaan adalah sunnatullah. Bhinneka Tunggal Ika sudah menjadi pegangan kita semuanya. Mari kita rekatkan barisan, dan kita adalah merah putih. Kita adalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada merah, tidak ada semangat, tidak ada darah. Kalau nggak ada putih, nggak ada keikhlasan, nggak ada kekuatan. Inilah merah. Bahwa Indonesia ini Indonesia, kita harus berpegang 4 pilar. Pancasila, Bhinneka,
Tunggal Tiga, Negara Kesatuan Republik Undang-Undang 45. Itulah harapan kami untuk bangsa Indonesia, untuk NKRI ini bisa tegak hatinya, teguh hatinya dalam mempertahankan NKRI, dalam tegaknya sang saka merah putih. Itulah harapan kami untuk kita-kita ini mempertahankan NKRI, mempertahankan sang saka merah putih. Sampai kapanpun kita harus mempertahankan, jangan sampai menjadi bangsa yang mudah dipecah belah, menjadi bangsa mudah oleh hoax dan lain sebagainya yang sengaja terkadang atau yang untuk memecah tujuan bangsa ini. Kami bersyukur mempunyai tanah air Indonesia. Kami bersyukur mempunyai tanah air Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi putra putri 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 Indonesia. Bagi kami, NKRI, harga mati. Kami bangsa yang kokoh, kami bangsa yang kokoh, yang tidak mudah digoyahkan oleh apapun, oleh sesuatu apapun yang akan merobek-robek, menginjak-injak merah putih. Kami bangsa Indonesia siap di depan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan dilandasi semangat persatuan dan persaudaraan, serta penuh kesadaran dan keikhlasan, kami menyatakan tekad sebagai berikut. 1. Menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Bersama seluruh komponen bangsa, membangun semangat solidaritas, toleransi, guyub rukun, gotong royong, dan tetap membawa nilai-nilai resilientas. 3. Siap menjadi pelopor, penerus, dan pelestari nilai-nilai kejuangan generasi pendahulu dengan mewujudkan Jawa Tengah sebagai benteng Pancasila. 4. Akan merawat dan menjaga kebhinekatunggalikaan, keamanan, dan kenyamanan hidup di negeri bumi pertiwi. 5. Mendukung perwujudan lingkungan yang aman, yang nyaman, dan kondusif, serta menentang segala bentuk intoleransi, radikalisme, separatisme, teror, penyebaran hoax, dan ujaran kebencian. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, meridhoi dan memudahkan usaha luhur kita membangun Indonesia. Semarang, 17 Maret 2019, kami yang melaksanakan deklarasi kebangsaan. Dengan kasih.